Terima kasih. Jadi tadi kita sudah ikuti bersama, hari ini kita melaksanakan upacara pembukaan pendidikan ya untuk Sesko AU angkatan ke-58 dan juga Seso angkatan ke-15 ya tahun pelajaran 2021. Jadi Sesko AU maupun Seso ini adalah pendidikan umum tertinggi di TNI Angkatan Udara yang menyiapkan para perwira menengah TNI Angkatan Udara untuk dipersiapkan menjadi pimpinan angkatan udara ke depan. Ini merupakan tahun kedua penyelenggaraan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Nah, bercermin juga dari pengalaman kita di tahun 2020, jadi ada beberapa kegiatan untuk inovasi, terobosan yang kita lakukan menghadapi pandemi ini khususnya. Kita lakukan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Yang kita lakukan sekarang ini adalah kita menggabungkan dua kegiatan pendidikan ini secara gabungan, yaitu off campus dan on campus, dengan membatasi jumlah. Jadi yang on campus kita panggil dalam jumlah yang terbatas, hanya 50%, baik Sesko maupun Sesau. Sebagiannya kita tetap di rumah masing-masing untuk mengikuti pendidikan secara online. Nah, terkait dengan program pasca sarjana, ini merupakan angkatan yang pertama ya. Pasca sarjana yang kita lakukan di Sesko adalah Sesko AU. Di Sesko AU khususnya, karena jadi artinya kita menyelenggarakan program pasca sarjana untuk Sesko AU. Nah, untuk Sesau, mereka pendidikan 5 bulan, tetapi kita bekerja sama dengan Universitas Pertahanan dan mereka juga diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana melalui Universitas Pertahanan dalam program studi Strategi Pertahanan Udara. Jadi sama-sama punya kesempatan, yang Sesko AU diselenggarakan ya di Sesko, dan yang Sesau mereka akan melanjutkan dengan mendapatkan kredit pelajar yang sudah dapat di Sesko untuk dilanjutkan di Universitas Pertahanan. Studi Magister Terapan ini jelaskan kita mengikuti aturan ketentuan di pendidikan tinggi ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, di sana kan contoh ya, kita harus konversi dari kemarin sistem jam pelajaran ke sistem SKS. Standar untuk program pasca sarjana adalah minimum 36 SKS dan kita sudah menyusun kurikulum menjadi 39 SKS. Itu salah satunya di kurikulum perubahannya. Ya, terkait dengan perkembangan teknologi khususnya ya, justru Sesko sekarang kita mencanangkan program Smart Campus ya. Artinya teknologi kita ikuti perkembangannya, dan kita saya kira tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi, justru kita manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Sesko AU dalam menyelenggarakan pendidikan ini. Jadi kita sedang menyusun dan menerapkan ya mulai tahun 2021 ini program Smart Campus.